seluruh dunia iri ngelihat aku punya istri berarti, Mas. Dan kalian bisa lihat ya, nampaknya di sini Mario masih belum bisa move on dari Alia. Dia terus saja memikirkan Alia. Ya Tuhan, mana lagi aku harus mencari Alia? Apa Bapak bersedia? Kemudian di sini terlihat ya Alia yang menemui Eric, dan ternyata Alia meminta tolong kepada Eric. Pura-pura jadi kekasih saya supaya Mas Mario menjauhi saya, Pak. Dan tentu saja Eric tuh kaget banget ya dengan apa yang dikatakan oleh Alia. Alia meminta dirinya untuk menjadi kekasih pura-pura. Temuin papanya Arya gimana pun caranya sebelum pagi, oke? Kita juga butuh dia karena... Dan kalian bisa lihat ya, nampaknya sekarang ini Alisa tuh lagi bingung mencari cara untuk menutup mulut Arya. Nah, Arya udah tahu siapa aku yang sebenarnya. Serius, Al? Dan tentu saja Felix kaget banget ya ketika mendengar Alisa berkata kalau Arya sudah tahu tentang jati diri Alisa. So, kita butuh senjata untuk bikin Arya terus tutup. Dan tentu saja Felix pun semakin bingung ya, karena sekarang ini Arya sudah tahu kalau Lia itu adalah Alisa. Sehingga mereka pun harus mencari cara untuk menutup mulut Arya. Dengan cara nemuin bapaknya. Kalau enggak, dia bisa kapan aja kebongkar siapa aku. Karena pastinya Alisa pun juga khawatir ya kalau-kalau Arya akan membongkar dirinya di hadapan Mario kalau dirinya adalah Alisa yang sebenarnya. Itu artinya rencana kita semuanya untuk mendapatkan hartanya Mario bakalan gagal nih. Dan benar-benar keterlaluan ya, yang ada di pikiran Alisa ini hanyalah uang, uang, dan uang. Kamu gak mau itu terjadi kan? Kok bisa sih sampai ketahuan, Al? Sementara itu terlihat Felix yang masih keheranan, kok Arya bisa tahu gimana gitu loh. Anak-anak kemana, Pak? Kok Bapak pulang sendirian? Pak Mario yang bawa, Bu, untuk ketemu dengan Bu Alia. Kemudian di sini terlihat Soraya yang sangat heran karena Pak Sopir pulang sendirian tanpa anak-anak. Nonsana sama Mas Rana pasti dipengaruhi sama Bu Alia, Bu. Dan tentu saja di sini Alia tuh kaget banget ya ketika mengetahui Mario datang bersama Vano dan juga Sana. Nah, kira-kira apakah hati Alia akan luluh? Dan apakah Alia akan keluar dari kamarnya untuk menemui Mario dan juga anak-anak? Sementara itu terlihat ya Soraya yang terus saja dicekokin sama Bik Neneng dengan hasutan-hasutan tentang Alia. Ya pokoknya Alia tuh di mata Soraya dijelek-jelekin terus gitu ya. Biar Soraya tuh semakin benci dan gak percaya kepada Alia. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan tertawan hati. Kira-kira apa ya nanti jawaban Eric? Apakah Eric mau menjadi kekasih pura-pura Alia? Kalau menurut Mimin sih mau aja ya, karena nanti berawal dari pura-pura akan berakhir menjadi cinta. Iya. Simak kelanjutan tertawan hati bersama Gogo Joba. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.